mau dance, mami gampang challenge dance move-nya. Mau lihat ga? Oke, mulai ya. Gak bisa itu sadar diri. Kebiasaan sok masih muda. Happy birthday. Wah. Kamu datang juga ya. Kamu gak takut kita ketahuan? Ngapain takut? Kan ada kamu. Iya, tapi jangan sekarang dong ketahuannya. Udahlah, Yunggi kan gak ada di sini. Oh iya, kita senang-senang aja sekarang. Sojin Hyung, Sojin Hyung pasti senang kita kasih kejutan. Aku harus sembunyi, sembunyi. Sembunyi di situ dulu. Biar aku usir dulu mereka. Aku sembunyi di sini ya. Nih aku sembunyi di sini. Oh, my brother. Say what you say. Oke, makasih. Udah, keluarlah kalian semua. Bye, selamat malam. Gimana? Udah. Kok begini ya? Juki, yang berapanya pacarmu? 2, Mak. Huh? 3 kayaknya. 5, Mak. 5. Huh? Tunggu. Lupa aku bentar dulu ya, bentar. Oh iya, lebih dari 20 kayaknya, Ma. Ya ampun, mata keranjang kali kok, Juki. Kalau cuma satu, Juki bosen lah. Tancap kali kok ya. Sama kok kayak bapakmu. Tuh kan, aku lagi yang kena. Ya emang kok mata keranjang. Bener juga sih. Di mana ada cewek cantik, di situ mata kau lengket. Sampai mau keluar mata kau itu. Suka cewek cantik. Kalau enggak suka papi sama cewek cantik, enggak akan jadi sama mami lah papi. Dari situ berarti mama simpulin mami cewek cantik. Berarti seterusnya papi harus lihat cewek yang cewek cantik dong. Nah, bener. Ye, pintar kali mamaku. Astaga, mamiku dibohongin. Lanjutin. Oh my god. Bego. Nih, mami lagi ditipu loh. Ya. Sinca. Salah sendiri. Gak jadi ketemu cewek cantik lah ini. Ditiru di bagian mana coba? Buka-buka baju dia, sama kayak kau. Mana ada aku buka-buka baju ya? Mana buktinya? Ada. Nih. Dasarnya anak bapak, sama aja. What? Pokoknya mami gak mau tahu. Kalian seminggu ini tidur di luar. Oh, udah biasa. Udah biasa itu, Mak. Hampir tiap hari pun malahan. Huh? Enggak. Rap, tidur di kamar mandi. What? Nanti kedinginan loh kami. Berpelukan aja kalian berdua. Gak usah pakai baju kayak yang tadi. Pokoknya mami gak mau tahu.
Bye. Berpelukan sama bapak gawat. Ih, enggak mau aku ah. Syukur-syukur gak diusir. Halo, Juk. Halo, ini siapa ya? Ya enggak kau simpan ya nomor mama, Juki? Mampus mama ternyata. Mampus lah kau ini. Mama sih ganti-ganti nomor mama terus lah. Mata kau itu dari kau lahir sampai sekarang enggak pernah ganti nomor mama ya? Iya, maaf ini Juki safe ya, Mi. Enggak perlu. Mampus dimatiinnya, woi. Telepon lagi, Juki. Your number is calling. Diblokir aku. Coba sini aku yang telepon ya. Siapa lagi nih? Halo, Fe. Halo, ini siapa ya? J-Hope aku, enggak kau simpan nomorku. What? Kau gitu, J-Hope? Dahlah, aku blokir juga lah kau. Apa? Oh, enggak apa-apa. Kalau diblokir, berarti utang lunas. Bagi dulu uang. Gak ada uang, Mama. Wuh. Wih, kok banyak kali, Ma. Wow. Yaudah, nah. Yes, dapat 100. Kembalikan 98.000 lagi. Ma, Oh, ini ada uang Mama 2.000. Cukup itu, Ma. Nah, 2.000. Cari mama lo. Ada yang nyari mami. Laki-laki. Katanya ini penting. Mami harus cepat ketemuin dia di sana. Siapa? Udah mulai kok ya berteman-teman sama cowok ya? Hah? Coba mami periksa dulu. Mami periksa dulu. Joki. Jangan lari kau. Dicariin tukang bakso aku. Makan bakso kok kau enggak bayar? Si mami kasih 2.000 mana cukup? Misha. Tenang, harap tenang. Nanti keriputmu datang lagi. Tanpa itu pun udah keriputan ya kau. Ya. Lu yang lilit sendiri bego. Lebih parah dari DEBM. Pengen ku samperin aja. Mau nyobain Hyung? Wah, di luar nalar. Agak lain memang ku tengok ya. Disamperin musik kali aku tinggal ku bukakan itu lilitannya. Udah lah, mati kalian nanti tambah tua aku nonton ini ah. Udah tua pun. Jadi begini Bapak Namjoon, kami ingin menjodohkan adik kami Kim Taehyung dengan putri Anda Fe Marfae. Oke, ini bisa dibicarakan. Besar harapan kami Pak, mahar putri saya besar ya. Kita kasih waktu berdua yuk sama mereka. Yuk, Hyung jangan sampai segitunya lah. Yuk, kita beri mereka waktu. Udah makan belum? Belum. Gitu. Boleh minta nomor HP-nya enggak? Boleh. Berapa nomornya? 085. Hah? 0853. Aku permisi keluar sebentar dulu ya. Oke. Gimana Hyung? Gimana Teh? Tadi dia permisi sebentar. Hah? Bukannya lo gak suka sama dia? Iya, makanya Seo Jin Hyung bawa dia pergi. Hah? Apa? Udah pergi naik mobil.
Kata So Jun Hyung si V sama dia aja. Abang sendiri. Selamat ulang tahun. Siap, siap. Ya, tetangga. Ya, maaf ya. Oke, oke, jangan diulang lagi ya. Mulai lagi. Selamat ulang tahun. Tertipu tutup dan caramu. Eh, tetangga, tolonglah dikondisikan. Aku lagi live nih. Iya, maaf, Pak. Tolong ya, aku jadi gak mulai-mulai nih. Oh. Oke, satu, mulai. Selamat ulang tahun. Uwas kucurangi aku, bagaimana anakku? Ya, tetangga. Mbak, tolong ya, nanti saya beritahu ke keamanan ini. What? Mulai. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terus ku datangin ini kayaknya lah. Iya lah ya, kalau jumpa ku bawa kok ke kamarku. Udah macet tuh. Papi. Ya mami. Mana uang mami yang 100.000? Uang apa lagi sih mi? Loh kok? Itu tuh yang papi pinjam untuk isi bensin. Oh iya bentar, ku minta dulu ya sama si Yonggi bentar ya. Yonggi, Yonggi ya. Yonggi, manalah dia itu. Apa sih manggil-manggil aku? Utang lu 100.000 mana? Yaudah Nina. Oke, lunas ya semua ya. Nih, Nani ku kembalikan uang mami. Jangan minta lagi ya. Makasih ya, Pi. Oi, bukannya kau ada utang sama aku? Utang mana? Utang di tempat mie ayam itu loh. What? Oh iya, untung kau ingat. Makasih. Oke, semua lunas ya? Iya, lunas ya. Lunas ya, semua lunas. Ye, akhirnya lunas juga. Tapi kok aku bingung ya? Iya, ya, kok papi bingung juga ya? On kali ah, dua sejoli ini ah, cocok lah mereka. Mak, Juki mau pergi ya, main sama teman. Siapa temanmu? Anak siapa? Tinggal di mana? Umur berapa? Intinya temanku. Juki, sekarang kalau mau pergi sama teman harus ada syaratnya. Apa syaratnya, Mak? Syaratnya harus pakai KTP, surat akta kelahiran, surat kakak, surat tanah, surat rumah, NPWP, paspor, visa, dan SIM-nya. Oh iya, dan yang paling penting itu ada surat warisannya. What? Mak Jang, ini mau berteman atau buka pegadaian sih? Gak sekalian surat ganti kepemilikan. Oh iya, untung kau ingatkan. Makasih ya, surat ganti kepemilikan harus ada. Astaga Mak, ini juga keluar sama teman-teman loh. Oh. Kok segitunya? Soalnya kalau kau hilang itu ada jaminannya. Huh? Justru kalau kau ngilang bentar itu lebih bagus lagi. Kan mami dapat jaminan deh jadinya. Setelah mami dapat jaminan, terus kau balik lagi dia bawa teman baru, bawa jaminan lagi, gitu. Gak jadilah mainnya. Lo kok gak jadi? Gagal dong rencana mami. Juki main sendiri aja di rumah. Juki.